Mas Tiago, ang tanggalang ito. Sa atin. Yan, Nepal, ang tumbang. Ang ano, nagunay, talahay. Yung sana. Cuaca ekstrim dan hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Sulawesi Selatan sejak Rabu 7 Juli pagi mengakibatkan sejumlah daerah mengalami banjir. Bahkan di Kabupaten Bulukumba, banjir bandang melanda kawasan pemukiman warga. Sejumlah rumah dan ternak dilaporkan hanyut terbawa arus. Banjir bandang ini terjadi di wilayah Kecamatan Pindang Kabupaten Bulukumba membuat 3 jembatan putus oleh arus. Beruntung, banjir bandang tersebut tak memakan korban jiwa. Sejauh ini dilaporkan, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba masih di lokasi kejadian untuk mengevakuasi dan melakukan pembenahan. Selain Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Sinjai, dan Jeneponto juga dilaporkan mengalami banjir. Di Sinjai, air setinggi 40 cm hingga 1 meter menggenangi sejumlah ruas jalan dan pemukiman dalam kota termasuk rumah jabatan Bupati Sinjai. Sedangkan di Kabupaten Bantaeng, hal yang sama juga dirasakan warga. Sementara di Kabupaten Jeneponto, sebuah mobil terseret arus ke bawah jembatan akibat longsor.